Dog Lovers Indonesia kembali di channel YouTube Bobby untuk seksi dunia anjing kita. Kali ini gue mau ngajak kalian untuk grebek bandar Exotic Dog ya. New kid on the block, anak baru di dunia peranjingan tapi sudah langsung berkarya. Ini stok dari Exotic Dognya banyak banget dan dijual semuanya ya. Oke, kita langsung grebek tempatnya. Ya, sudah bersama dengan Febri. Yuk. Kita mau lihat di dalam. Di dalam ada anjing apa aja? Ada ini yang paling antik dulu ya? Iya. Ini dia ada Isabel Merle. Ini French Bulldog ya? Iya, French Bulldog. Frenchie. Oh, French Exotic. Isabel ini warnanya. Iya, Isabel Merle. Isabel Merle. Udah Merle, Isabel. Iya. Ini? Kalau yang ini dia Platinum Fluffy. Wih, Platinum Fluffy. Mm. Udah Fluffy, Platinum. Iya. Lalu ini Merle. Iya, Merle juga. Ini dia Carrier. Carrier. Carrier Fluffy. Oh, Carrier Fluffy. Iya, Carrier. Jadi Merle tapi Carrier Fluffy. Iya, Carrier Fluffy. Nah, sebelahnya yang baru Fluffy ini. Iya, ini Fluffy. Flip-flop matanya. Flip-flop. Nah. Oke, lalu bawah ini? Yang ini Chelsea. Apa? Frenchie juga, Fluffy. Fluffy, iya. Chelsea. Iya, namanya Chelsea. Chelsea? Chelsea. Chelsea, warnanya? Iya. Namanya. Oh, nah, enggak. Iya. Nama warnanya apa? Nama warnanya dia rojo. Rojo. Nah. Ini? Kalau yang ini French Bulldog juga yang fluffy, dia cokoten. Ini cokoten ini. Oh, ini rojo. Ini rojo. Yeah. Itu juga rojo. Iya. Yeah. Oh, rojo tapi ini yang short ya? Iya, yeah, ini short hair. Oh, itu rojo tapi long hair. Ya, ini ada yang ini fluffy blue merle. Fluffy blue merle. Hmm. Ini blue merle tapi short hair. Short hair. Ini juga kita agak susah keluar. Ini ada yang blue juga. Iya. Yeah. Ini blue. Blue ya. Kalau Chihuahua biasa ya? Iya, Chihuahua biasa. Yuk, kita keluarin satu-satu ya. Iya, ada pak hitam. Ya, ini pak hitam harga berapa? Kalau pak hitam kita buka di harga 10 juta. 10 juta ya? Nah. Jantan betina? Oh, jantan. Jantan. Pak hitam jarang lah. Hmm. Oke, ini seri pertama. Ini umur berapa ini? Ini umur 2 bulan. 2 bulan. Coba ada depan. Ini platinum long hair. Iya, platinum. Emang long hair. Platinum ini warna jarang ya? Warna langka kok. Langka ya? Ini cuma ya, karena hidungnya warna pink, nggak ada tompel hitam sama sekali. Oh, oke. Okay. Ini import ya? Import dari import. Thailand. Hmm. Ini di harga berapa? Ini kita buka di harga 100. 100 juta? Hmm, 100 juta. Wih, 3 digit. Jantan betina ya? Betina kok. Betina ya? Gila, ini jarang. Umur 2 bulan ya? Hmm. Import Thailand? Iya, import dari Thailand. Ini baru banget nyampe. Oke, ini baru masih hangat ya? Iya, iya masih hangat, masih hangat. Iya. Baru nyampe dari Thailand. Iya. Coba di pinggir lagi. Ini long hair ya, udah kelihatan long hairnya ini. Platinum long hair betina. Harga 100 juta. Ya matanya itu dia warnanya. Platinum juga. Hidungnya juga merah ya. Bukannya itu ya dia albino ya bukan ya? Bukan, emang ada warnanya sendiri ini platinum. Ada warnanya begini ya platinum. Dia kalau ada yang warna kayak gini juga tapi kan dia warna krem kalau yang hidungnya nggak warna pink. Oh, nah, ini hidungnya warna pink. Oh, platinum. Hidung juga pengaruh. Iya, hidung. Ya. Dilihat dari hidung kalau platinum sama yang krem. Oke, kita lihat yang lain yuk. Ini warna Isabel. Isabel. Isabel Marla. Iya, Isabel Marla. Ini masih hangat juga. Oh iya masih hangat. Ini hidungnya warnanya juga sama ya. Warna matanya itu bagus. Jantan betina ini. Betina juga. Betina ya. Kok masuk ini betina semua? Betina. Buat indukan. Ini harga berapa? Kalau ini kita buka di harga 90. 90? Iya, 90. Lebih murah 10 juta. Iya. Ini warna langka juga. Warna langka juga. Isabel. Dia nggak berubah warnanya ya? Nggak. Ini Isabel Merle kan? Iya, Isabel Merle. Isabel yang solid ada ya? Isabel yang solid, saya belum pernah lihat sih. Belum pernah lihat? Iya, belum pernah lihat. Musnya sih ada ya? Hmm, harusnya. Ntar lah menyusul lah kok. Iya, menyusul. Nah, ini kalau Merle kan lebih jarang lagi warna. Hmm. Satu induk kan nggak apa yang tadi? Nggak? Beda. Beda. Beda ya? Beda. Ini harga 90 juta. Kasih nego ya? Oke, berikutnya ini warna jantan. Yang ini blue merle juga. Blue merle, ya, jantan. Carrier Fluffy. Hah? Carrier Fluffy. Oh iya, Carrier Fluffy. Warna mata biru. Eh enggak, dia flip-flop.
flip-flop. Jadi ini dia carrier Fluffy. Hah? Dia kalau dikawinin sama Fluffy, dia 75% bakal carrier Fluffy juga. Okay. Kalau kawin sama sama Shorthair? Kalau sama Shorthair lebih kecil lagi berarti persentase. 50% ya? Iya. Harga berapa ini? Kalau ini Casper kita buka harga di 70. 70? Iya. Import juga? Import juga, tapi dari Thailand. Import Thailand. Warna mata flip-flop jantan 3 bulan ya? 4. Udah 4 dia bulan? Iya, Desember lahirnya. Oh, kecil ya anjingnya? Iya. 3 bulan lebih lah, 3 bulan. Berapa pikir 3 bulan? Coba diputar. Jantan ya? Jantan. 3 bulan. Matanya flip-flop. Oke. Okay. Ini Bloomer Fluffy. Ya, Bloomer Fluffy. Eh, Bloomer apa tricolor ya? Bloomer. Bloomer juga ya, ada ya. Tapi ini ada goldnya nih. Dia ada tennya gitu. Ten-nya, ya. Ya. Ini matanya juga flip flop deh. Mata flip flop. Iya, mata flip flop. Jantan. 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 Umur? Dia umur 4 bulan. 4 bulan anak. Import Thailand juga ya? Iya, dari Thailand. Ya. Ini di harga berapa? Kalau ini kita buka di harga 90. 90. Ya. Harga 90 juta, umur 4 bulan, Bloomer. Import Thailand. Iya, ini lagi aktif-aktifnya nih. Iya. Soalnya dia udah enggak hangat. Ada lagi yang super aktif tuh. Ada lagi ya? Iya, ada yang super aktif. Lebih aktif dari ini yang warna hitam. Ada ya? Lucu ya, anjing pesek tapi aktif ya. Yeah. Yang bulunya fluffy itu. Fluffy gitu. Ntar makin gede makin panjang kan? Yeah, iya, kayak yang itu. Kayak ini, yang si ya, ini soalnya apa lagi rontok. Yeah. 4 bulan yang masuk rontok, ganti bulu ya? Iya. Oke, okay, next. Ini warna blue. Blue. Blue Shorthair. Yeah. Carrier Fluffy juga. Carrier Fluffy. Yeah. Carrier Fluffy juga. Ini blue-nya ada apanya, brindle-nya ya? Enggak. Hah? Hilang ya? Hilang. Ini jantan betina? Ini jantan kok. Ini import juga? Import Thailand juga. Di harga? Ini kita buka di harga 70. 70? Iya. Jantan ya? Carrier Fluffy juga ya, Bang? Carrier Fluffy. Hah? Carrier Fluffy. Oh, Carrier Fluffy. Jadi ada tulang Fluffy. Lihat mukanya digendong ya? Warnanya jarang ini, blue. Oke, okay, next. Ya, ya, ini warna brindle. Brindle fluffy. Oh, ini super aktif kok. Baterainya kepenuhan ini kok. Baterainya kepenuhan ya? Ya terlalu ngecasnya. Ini jantan betina? Ini betina kok. Ini udah gede ya? Enggak, masih sekitar 4 bulan. 4 bulan? Iya, 4 bulan. Harga berapa? Ini kita buka si Barry di harga 90. 90? Iya, 90. Dia apa istimewanya ya? Fluffy sama... Brindle? Iya. Kan jarang tuh. Iya. Yeah. Oh, jarang ya? Fluffy, Brindle tuh langka lah. Iya. Fluffy, Brindle. Langka. Dan ada, ini kelihatan nih. Ya, ada brindle-nya tuh. Jadi ini masih warna French Bulldog yang FCI. Cuman dia fluffy. Harga berapa tadi? 90. 90. Masih bisa nego. 90 juta ya, harga nego ya. Harga nego. Oke, okay, next. Ini warna Merle. Bloomer juga. Biasa Bloomer. Iya. Ini tapi dia bedanya dia papa mamanya champion Thailand. Papa mama champion Thailand. Iya. Dari champion Thailand bisa keluar mall ya? Nah, ini pokoknya ada sertifikatnya juga. Ada ya? Iya, kalau anakan champion. Ini import juga Thailand. Import ya? Thailand juga. Ini di harga berapa? Kalau ini kita buka di harga 60. 60? 60. Gak terlalu mahal ya? Iya. 60 juta betina? Ya, betina. Umur? Ini masih sekitar... 4 bulan setengah. 4 bulan setengah ya? Soalnya badannya lebih gede. Iya. Badannya kayak warna apa coba itu? Corasnya bagus ya?
Coraknya bagus ya. Dia coraknya nyata. Kayak warna sapi. Ya muka juga cakep ya. Harga 60 ya. Iya, 60. Betina nego. 60 juta nego. Oke, berikutnya. Ini belumar juga, ya, jantan. Sama kayak tadi. Ini lebih gede ini. Iya. Ini dia umurnya 6 bulanan. 6 bulan. Iya. Ini di harga? Ini kita buka di harga 55. 55 juta. Ya. Udah siap jadi pejantan. Umur berapa tadi? 6 bulan nih. Iya, 6 bulan. Harga 55 juta, lebih terjangkau ya. Warna marmer. Ya, mari. Ya, ini juga aktif. Iya, ini juga aktif. Ya. Hah? Aktif ya. Oke, berikutnya. Oke, ini yang maskot nih. Iya, ini maskot. Ini paling cakep nih. Ini udah dewasa ya? Iya, dia bentar lagi bisa siap buat breeding. Jadi ini contoh dewasanya segede gini, fluffy. Bloomer. Ya. Ah, fluffy bloomer. Bulunya udah lebih yeah, full. Udah lebih full. Ya. Cakep ya. Ini di harga 200 juta. Import yeah. Thailand. Ini maskotnya dari Go Kennel. Tapi kalau 200 juta dinego boleh ya? Boleh lah kok. Ya, nego sampai jadi kok. Nego sampai jadi tuh. Ini walaupun maskot juga dijual. Dijual juga. Ya. Kalau harga cocok dijual. Ini umur berapa? Ini 8 bulan ya. Beratnya berapa kilo ya? 6 kilo ada enggak ya? Lebih. Ya? Lebih ya. Ini kayaknya 10 ada. 10 kilo ya. Lebih kayaknya 10. Lebih ya. Ya jadi contohnya kayak begini ya nanti ya. Ini di harga 200 juta. Ya, dia mager ya. Tadi yang warna apa? Rojo. Hah? Ini cokok. Rojo. Rojo emang. Gak tau. Dia masuknya ini. Cokok. Cokok. Cokoten. Ya. Fluffy. Fluffy. Usia berapa ini? Ini usia 7 bulan bro. 7 bulan. Di harga berapa? Kita bukanya di harga 140. 140. Kenapa mahal? Ya soalnya juga bentar lagi siap buat dibreeding. Siap dibreeding. Jantan. Ini jantan. Jantan. Yang itu female soalnya. Oh, 140 ya? Iya. 140 juta, umur udah 9 bulan? 7 bulan. Sama dia ini karakteristiknya yang paling ganteng. Bagus ya? Iya, bagus. Jantan ya. Jantan ya. Matanya juga coko tuh. Memang ilah ayam. Cokotan, fluffy cokotan, harga 140 juta. Iya. Ini warna coko juga? Iya. Ini L1-nya kok. Rambutnya pendek. Oh, F1, F. F1. Oh, L. F. F ya, F1 ya. F, F1. Sama F2 ya, kok ya? Ya. Oh, jadi ini baru nih? Enggak, yang waktu itu. Enggak, maksudnya F1, baru F1 suratnya? Baru F1 ini. Ini fluffy-nya nggak terlalu kenceng ya? Iya, fluffy-nya nggak terlalu panjang. Ini di harga berapa? Ini kita bukanya di harga 120. 120, ya. Cokotan? Iya, cokotan. Umur? Umurnya sama sih, kayak Charles 7 bulan. Oh, satu nes ya? Tadi. Enggak, satu. Jantan betina? Ini betina. Betinanya ya? Jadi bisa beli sepasang buat dikawinin? Iya. Yeah. Ini cokotan, ada tennya tuh. Ini masuk warna ten apa-apa ya? Ten sih, warna ten. Ten begitu ya? Apa coko krim kali? Ya, harga 100? 120. 20. Nego. Bisa nih nego semuanya. Nego ya? Nah, ini warna apa ini? Rojo. Ini yang rojo. Rojo? Iya, rojo. Umur? Ini dia di 7 bulan. 7 bulan? Iya. Di harga berapa ini? Ini kita bukanya di harga 55. Oh, lebih murah? Iya, 55. Harga 55 juta. Iya. Dari tadi yang termurah 55 juta ya? Iya. Kita ada yang paling murah di 40. Ada yang 40, oke, kita keluarin abis ini. Ini jantan betina ya? Ini betina. Harga 55 juta betina, warna rojo. Rojo white, white rojo. Usia? 7 bulan. 7 bulan.
Yang paling aktif. Ini. Iya, yang paling aktif. Ini yang paling murah di sini yang inilah kok. Ini harga? Ini kita kasih kata harga area harga net aja ya, Bang. Berapa? Harga net kita di 40. 40. Iya. Import. Ini enggak? Papanya, papanya. Oh, ini ya, papanya import. Tapi lahirnya dia di sini. Lahirnya. Jantan ya? Iya, jantan. Ini warna apa ya warnanya? Cokomerle. Cokomerle. Jantan usia? Usianya 7 bulan. 7 bulan. Ya. 7 bulan lokal ya. Ya. Harga di 40. 40 itu net. Net ya. Iya. Jangan ditawar lagi 40. Ya, boleh lah kurang-kurang dikit kok. Lu net apa kurang-kurang dikit? Ya, kurang-kurang dikit boleh lah. Boleh ya. Penting jadi ya. Ini kayak babi. Aktif dia. Iya, paling aktif di sini banget ya. Oke. Berikutnya ada Chihuahua ya. Chihuahua. Ini Chihuahua Merle warna ini Merle Tan, Black and Tan. Iya. Blue Merle Black and Tan. Blue Black and Tan Merle. Ini warnanya banyak ini. Ya. Dia udah Merle ya. Putihnya. Ada blue ya. Ada Black and Tan ya. Tricolor. Jadi bukan tricolor aja ini. Semua ini warna diambil. Four color. Iya, semua ya. Warna diambil. Jantan betina. Ini betina kok. Ini harga berapa? Ini di 15 aja kok. 15 juta lokal ya. Lokal ya? Iya, lokal. 15. Ada suratnya enggak? Ada, Pak. Apa pakai surat apa? Parkir. Enggak. Parkir pink ya? Enggak boleh ICR, ICR. ICR. Parkir enggak bakal keluar ini suratnya. Iya. Ya. Harga 15 juta ya. Jadi teman-teman yang kepengen anjing eksotik nanti bisa langsung kontak Febri atau Donald ya. Yeah. Di nomor telepon yang tertera di layar kaca. Nanti kalau ada yang lain yang bagus-bagus panggil lagi ya. Nanti akan kita vlog lagi. Hah? Yang lokalan juga. Lokalan juga ada anjing-anjing lain ya. Ada husky, malamut. Ya benar. Beagle, Chihuahua. Ya. Sama kalau emang ada yang minat buat ngimpor apa gimana bisa hubungi bisa kita ya. Juga. Jadi kalau ada orang mau pesan anjing dari mana ya, bisa dibantu. Kita juga. Oke, thank you Febri. Oke. Okay.